Gini deh. SM Sport, cuy. Kurang ahli suara doang gede. Kembali lagi di RMV. Aduh, salah lagi kan openingnya. Kembali lagi di RMV. Hari ini menggunakan si Beluga Yamaha Fazio. Sekarang mau ke tempat apa ya, mau lihat-lihat sarung tangan sepertinya nih. Bukan sepertinya, emang mau lihat-lihat sarung tangan gitu. Sarung tangan gua yang kuning hilang. Mana gitu loh. Membagongkan. Tiba-tiba hilang tuh. Bukan hilang gimana ya, kok tiba-tiba puff gitu. Kosong. Mana? Gak ada, tanpa jejak sama sekali, buset. Terakhir pakai motor ini, udah gitu hilang, nggak tahu kemana. Tapi ada satu tempat yang belum dicari sih, di jaket yang warna merah, jaket Gundam. Apakah di situ, di kantongnya gitu. Cuma bener-bener ngeblank gitu, lupa banget. Ampun emang. Kok bisa lupa gitu loh. Ah, ini macetnya udah pasti macet banget nih. Land Cruiser. Jadi begitu, sarung tangan. Mencari sarung tangan. Sarung tangan yang satu lagi, yang Eiger, sudah bolong-bolong juga. Wow. Ninja R. Gak habis pikir sama spionnya, ini udah diatur ulang, tetap aja kayak begini. Kan di kiri nih. Ini mereknya juga harusnya di kiri. Cuman kok gak kena gitu loh. Jadi begitu, begitu, begitu. Kita lurus-lurus terus. Oke, silahkan lewat truk. Mencari-cari sarung tangan. Kemana ya? Ya ikutin aja deh. Yang pasti cari sarung tangannya yang terjangkau dah. Soalnya punya Dennis dulu, yang pendek. Tetap aja bolong. Emang sarung tangan tidak lepas dari kebolongan gitu loh. Wah, asli ini ngaco bener dah spion. Begini kali ya. CVS-nya. Mungkin begini.
mabuk dah. Panas lagi. Nyebelin bener dah. Hampir tuh ditabrak tuh. Gua tuh kan badannya gede nih ya. Gede banget lah pokoknya mah. Tinggi 188 dengan berat kayaknya 100 ada deh, 100 lebih, buset dah. Ini manusia makannya apa gitu loh. Semuanya dimakan kecuali jengkol pete. Aduh, jadi begitu. Bisa begitu mulu dah. Ini tapi kakinya, tapi gimana ya, kerasa jadi kayak mengecil gitu. Kayak kaki yang biasanya pakai seperti 46, 45 masuk, 44 masuk. Mungkin karena lemaknya udah berkurang kali ya. Dulu kayaknya lemaknya lemak banyak bener dah. Kayak di tangan dulu kayak tebel-tebel. Sekarang ya bersyukurlah udah agak mendingan gitu, kurusan dikit gitu loh. Kayaknya dulu hampir mentok kayaknya di 150 lebih ada tuh. Sampai leher tuh ketimbun sama lemak asli. Bahaya banget dulu. Makan boleh apa aja, tapi ya atur-atur lah sama apa namanya, sama kesehatan gitu. Jaga gitu kondisi badan gitu, jangan terlalu lebih gitu. Ini di jalan, ini apa ya? Ini jalan apa ya? Aku di sini R.E. Marta Dinata. Lupa nama jalan, tapi tahu nama jalur. bukan tahu nama jalur, tahu rutenya gitu. Ini kesini, 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 ini kesini gitu. Ini kalau settingan kameranya bagus nih ya, dari video kayak gini bakalan kayak gini terus ya, dibalik terus. Dulu sempat nyoba di helm HJC, itu hasilnya bagus sih kalau dibalik. Kalau ini ntar dicek dulu deh. Kalau ini hasilnya memuaskan gitu, hasil videonya oke, berarti gini terus setupnya. Atau paling ya variasi lah, depan, atas, bawah, kiri, kanan, ntar juga penuh lah. Sama mounting-mounting GoPro-GoProan ini. Hijau. Tiap gua lewat langsung kuning dah. Pasti macet nih di sini. Si bakal macet, macet, flu, macet. BMW-nya mantap, warnanya kuning mencolok di mata gitu loh. Mantap, mantap. Kalau dibilang apa ya? Sarung tangan itu kan buset ranting. Wah, helm visornya codet lagi dah. Jadi sarung tangan itu lebih enak gitu untuk ngegrip gitu. Kalau seperti ini kan enak tapi kurang nyaman gitu loh. Lagian berasa lebih protect gitu loh. Lebih keamanan itu dapat gitu. Meskipun sarung tangannya yang yang kurang protektif gitu, yang belum ada protektornya gitu. Tapi setidaknya pakai. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan, ya gitulah. Gue juga nggak mau ya ngebahas berat-berat perut gitu. Ngilu. Ninja SS. Masih belum paham Ninja SS, Ninja R, Ninja, dan lain-lainnya. Kayak gitu deh.
Oh, pada malam minggu. Aku malam minggunya sama angin. Sedih, 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 tapi nikmatin saja. Kalau cari sarung tangan, kalau ada yang diskonan lebih menarik. Diskonan. Aku suka diskonan. Siapa yang tidak suka diskonan? Karena diskonan itu bisa bikin bahagia. God damn, Lancer Evolution 4. Itu mobilnya yang dipakai Jackie Chan kan? Dan jangan ada Jackie Chan yang di situ. Ini motor baru dicuci. Cuci banget, cuci bersih. Berapa? 2 jam lebih, sejam lebih kayaknya deh. Hampir 2 lah. Disikat, sikat, sikat semua. Pokoknya kinclong. Mungkin yang dalam bodi yang gak kena tuh. Atau di sela-sela velg. Beuh. Harus punya alat gitu yang bagus. Ya pokoknya begitu. Kita ngoceh-ngoceh saja lah. Melihat orang yang pacaran gitu loh. Jomblo mah hanya bisa ngeliat. Jomblo hanya bisa mengkritik. Mengkritik. Begicu, begicu. Belok kanan. Ini di jalan. Aduh, apa ya ini ya? Ini jalan apa ini? Sama sekali lupa ini jalan. Pokoknya balai kota ini. Buset dah. Mantap bener. Ampun, ampun, ampun. Tercengang dibuatnya. Kita kanan-kanan saja. Ya sudah mau nyampe nih. Ya, lihat dulu saja deh. Ya, sini. Kita ke Kalibre. Kalibre. Sini aja kali ya. Apakah masih ada sarung tangan? Sudah beli sarung tangan. Kita berhenti dulu sini deh. Sarung tangannya kita langsung pakai aja kali ya. Nih mereknya nih, Kalibre. Kita turun dulu deh. Kita langsung pakai saja. Nah, unboxing di jalan. Nah, masukin barang. Nah, sudah. Kita langsung saja pakai. Set, set, set. Warna abu-abu seperti jaket ini. Mantap juga nih. Pejabat. RFT ya, tuh Ravatar kayaknya deh. Nggak tahu deh. Ya, pokoknya sarung tangannya seperti ini. Inginnya sih warna XL ukurannya, cuman nggak ada. Jadi ya,
kayak gini gitu. Duh, kayak kegedean, kelebihan bahan. Damn. Pakai lagi yang kanan. Sah. Ini harganya juga cuma 95 ribu. Ya cukup lah ya. Tapi begitu, kalau misalnya kemarin tuh yang kuning dipakai XL itu pas di pergelangan, kalau ini agak jauh dikit gitu loh. Jadi ya gimana ya, nama juga XXL. Tangan gue tuh imut sebenarnya, kecil banget. Nah itu dia, karena udah mengurangi lemak sepertinya. Jadi begitu. Ah sudahlah, yuk. Yang penting ada sarung tangan supaya nggak gampang lecet ntar tangannya. Oke, handphone sudah, dompet sudah, kunci motor sudah. Mari jalan, let's go. Uhuy. Nah, jadi kan kalau misalnya pakai XXL tuh jadi kayak longgar gitu. Jadi ada bahan-bahan lebih. Tapi sudahlah ya, tidak apa-apalah. Yang penting kuat sampai setahun kayaknya. Gue juga harus mikir kemana yang kuning. Oke, kalau begitu saatnya pulang. Pulang. Karena sarung tangan sudah dapat. Warna abu-abu biar senada dengan jaket. Deh, jaket helm abu-abu. Grimis cuy. Goddamn banget grimis. Sarung tangan harus dimasukin atuh. Hai, baru beli.